Ada seorang sahabat semayang baca panjang. Sokmo baca panjang. Satu hari Nabi panggil. Nabi katalah, kalimu jadi imam jangan baca panjang. Sebab belakangmu ada budak, ada orang tua, ada budak menangis, ada orang nak berak, ada orang nak kecil. Hei, jangan main-main. Kita semayang ya. Makmu nak kecil ada dia ok duk gitu. Nak kecil dia malah, dia ok semayang. Patut imam baca panjang, kecil dalam kain pula. Sebab tu bila jadi imam jangan baca panjang. Baca sederhana. Baca surah panjang tak salah. Jangan panjang, faham molek. Bukan kata tak boleh baca surah panjang. Tak. Baca surah panjang boleh, jangan panjang. Ha, lagu tu. Dia biasa orang panjang ni semayang terawih. Nak hambat 30 juzuk juga. Siapa siapa duduk makmum. Ha, tidak afdal. Tak. Ha, baca surah lazim apa salahnya? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Tak salah. Tapi orang kata tak hebat tu iman tu. Kalau baca surah banyak-banyak, oh hebat, happy. Happy warna yang kena tengok makmum sembahyang, bukan buat pandai kita. Tu jadi tu iman ni kena belajar. Ha, jangan patok pandang siapa makmum. Dah ada setengah tu imam baca surah Yasin satu rakaat. Surah Yasin dia baca satu rakaat. Mu nak terang boleh lah. Yasin tu dia baca satu rakaat tuan-tuan. La ilaha illallah. Semayang seorang tak apalah. Sebab tu ada ulama Pakistan dia semayang seorang, semayang tahajud satu rakaat 10 juzuk baca. Ha. Loh, buatlah. Seorang. Tengok ulama Pakistan, dia punya tawajuh dia. Dia punya ibadat dia. Subhanallah. Mak tu orang tabligh, dia kuat bangun semayang malam. Nah, tawajuh. Nah. Ulama-ulama tempat turun ni Aziz belajar di India, Pakistan. Allahu akbar. Hapa hadis Nabi 100,000 lebih hadis. Hapa. Quran 30 juzuk 3 bulan hapa. Nah. Kita 60 tahun orang Tuhan dah ingat lagi. Apa? Lagu mana? Allahu akbar. Kena berubahlah tuan-tuan, berubah. Kita dekat dah nak mati. Nak dekat dah kubur. Kubur kata, "Mari." Mari. Kamin, kubur kata. Tapi tak dengar. Rumah kata, "Gigi." Let's go, gigi. Di sekarang gigi. Keluar rumah kata. Tak dengar. Kita kena berubah. Hafal Quran bagi banyak biar dalam dada. Sebab Nabi kata orang yang ada surah yang dia hafal dalam Quran, bila dia masuk kubur, maka kuburnya akan menjadi cahaya. Tapi kalau tak ada langsung, kuburnya jadi gelap sebagaimana rumah. Wallahu a'lam.